Nomor 86. Sebanyak 10 gram kalsium karbonat CaCO3 dipanaskan di tempat terbuka sehingga terbentuk kalsium oksida CaO dan gas karbon dioksida CO2. Pernyataan berikut yang benar adalah, kita tulis dulu, CaCO3 ini dipanaskan membentuk CaO tambah CO2. Mula-mula reaksi setimbang. Selalu kita berpikir dengan frame seperti ini. Nah, mula-mula ini 10 gram kalsium karbonat. Berapa? Ini apa? Molnya. Nah, kita hitung MR-nya dulu. MR Ca ini adalah 40 ya. CaCO3 ya. CO3. Ca-nya ini 40 ditambah C-nya 12 ditambah 3 kali 16. 3 kali 16, 3 kali 16 sama dengan 48. 48 ini kalau di total berapa? Ditambah 40 ditambah 12 sama dengan 100. 100 molnya N sama dengan gram per mR sama dengan gramnya 10. 10 per 100 adalah 0,1. Di sini 0,1. Mula-mula di sini mula-mula 0 belum terbentuk. Kemudian reaksi. Reaksi di sini akan terbentuk. Nah, ini sudah setara. Ca-nya 1, Ca-nya 1. Oksigennya 3, di sini 3. C-nya di sini 1, 1. Jadi masing-masing terbentuk 0,1 mol. Ya, bereaksi 0,1 mol. Semuanya bereaksi. Ini habis, ini menghasilkan 0,1, 0,1. Oke. Pernyataan berikut yang benar. Terbentuk 4,4 gram CaO. Nah, kita hitung CaO. Ca tadi berapa? 40. Ini 40 ditambah oksigen 12. Ini berarti 52. Kalau massa, gramnya ini sama dengan mol kali mR. Sama dengan 0,1 dikalikan 52. Ini sama dengan 5,2. Salah berarti. Di sini kan 4,4. CO2 berapa? CO2 dengan cara yang sama. C ini 12. O2 oksigen 16 ya. Ditambah dikali 2 jadi 32. Ya, 16 kali 3. 16 kali 2 32 tambah 12 sama dengan 44. 44, maka masanya dalam gram adalah sama rumusnya, gram kalikan MR-nya ya, mol kalikan MR-nya, 0,1 kali 44 sama dengan 4,4. Nah, ini salah, kebalik ini ya. Bukan kebalik sih, ininya kebalik, 6-nya ini kan 2. Oke, kemudian yang C, berat sampel tidak berubah. Nah, kalau CO2 ini dalam bentuk gas. Kalau ini di tempat terbuka, maka CO2 langsung menguap. Berat sampel jelas berubah. Ini salah juga. Berat sampel berkurang 4,4. Nah, ini yang benar. Karena yang karbon dioksida ini kan menguap. Nah, berkurang sebanyak 4,4 gram. Ya, jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Jumlah mol CaO dan CO2 tidak sama, sama kalau jumlah molnya. Jadi D ini merupakan apa? Jawaban yang benar. Baik, ini pembahasan untuk nomor 86.